Rizky Billar akui bakal lebih peka, trauma Lesti Kejora sempat alami keguguran. Artis Rizky Billar berujar dirinya bakal lebih peka sebab sang istri, Lesti Kejora sempat mengalami keguguran saat mengandung anak kedua mereka. Rizky Billar berujar untuk menunda omongan sebab Lesti Kejora baru saja mengalami keguguran pada bulan Ramadan Maret lalu. Rizky Billar menegaskan dirinya akan lebih peka dengan kondisi Lesti Kejora. Ia berujar banyak faktor yang mempengaruhi Lesti keguguran. Bukan hanya karena syuting striping, melainkan Lesti tak sadar bahwa dirinya tengah hamil. Ayah dua anak tersebut mengungkapkan akan lebih peka soal kehamilan Lesti. Ia pun menyadari jika sudah ada tanda-tanda kehamilan akan lebih waspada ke depannya. Pria yang kerap disapa Billar tersebut terpaksa untuk menunda punya momongan tahun ini. Ia dan sang istri fokus untuk berkarya saja. Rizky Billar menceritakan momen saat istrinya, Lesti Kejora mengalami keguguran. Dikatakan Rizky Billar, Lesti Kejora keguguran anak kedua terjadi di bulan Ramadan. Saat itu, Rizky Billar dan Lesti Kejora tengah menjalani sinetron striping. Ayah Levian ini menyebut banyak faktor yang menyebabkan istrinya keguguran. Namun, Billar merasa penyebabnya bukan karena sibuk syuting striping. Tahunya tuh pas sudah keluar. Kita cek ke dokter ternyata memang pembuahannya harus keluar lebih dini, ujarnya. Lantaran hal itu, Rizky Billar menyebut akan lebih peka soal kehamilan istri agar tak terulang kembali. Billar pun mengatakan ia tak bisa menambah momongan di tahun ini.